Kasino,
Silakan.
Bilang. Tanda penghargaan gerakan pramuka pada peringatan Hari Pramuka ke-62 dan pembukaan Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Major General Red Profesor Dr. Haji Muhammad Sin bin Bidin, Acting Chief Scout Malaysia, Pemangku Ketua Pengangkat Negara Malaysia, penghargaan Lencana Satya Wira Utama. Dr. H.C.H. Sahbirindur, S.S.M.H., Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, penghargaan Lencana Melati. Insinyur Hajah Ratna Mahmud, Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Musirawas Sumatera Selatan, penghargaan Lencana Dharma Bakti. Hajah Siti Atiko Suprianti, STPMT-MPP, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, penghargaan Lencana Karya Bakti. Muhammad Faik Al-Basri, Pramuka Penggalang Garuda DKI Jakarta, penghargaan Lencana Pramuka Teladan. Raihan Muhammad Sujaya, Presiden Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Carolina Elizabeth Mambogo, perwakilan peserta Raimuna Nasional 12 tahun 2023 dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Papua. Pembina upacara sekaligus membuka secara resmi Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala staf Angkatan Darat, Ketua Kuarnas, Angkatan Nasional Pramuka, Dewan Kerja Nasional, para mabida dan para wara, kepada keluarga, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir pada peringatan Hari Pramuka ke-62 dan kegiatan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 pada hari ini. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan hadir, tetapi di saat bersamaan harus melaksanakan tugas kenegaraan lainnya. Hadirin sekalian, saya ingin mengawali sambutan ini
dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 kepada segenap unsur pramuka, baik yang ada di seluruh tanah air maupun yang berada di kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Bertambahnya usia gerakan pramuka, saya harapkan juga disertai dengan bertambah semangatnya untuk berkarya. Gerakan pramuka harus mampu membuktikan perwujudan makna dari namanya. Sebagaimana pramuka yang berasal dari kata praja muda karana, yang berarti sekumpulan anak-anak muda yang suka berkarya. Oleh karena itu, produktivitas dan kreativitas sejatinya menjadi sukma dari gerakan pramuka. Tunjukkan bahwa generasi yang ditumbuhkan dari pramuka di seluruh tingkatan jenjang ataupun usia adalah generasi tangguh dan bergaya. Dari gerakan pramuka, kita menantikan lahirnya bibit-bibit unggul yang akan menjadi agen perubahan yang mampu menuntun pada kemajuan bangsa. Di samping itu, jadikan usia baru ini tonggak yang menandakan kematangan gerakan pramuka. Namun di sisi lain, jiwa muda yang responsif pada arus dan dinamika zaman harus tetap dijaga. Sebagai patriot dan pandu bangsa, gerakan pramuka saya minta untuk terus merawat harmoni persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan pramuka juga harus menjadi garda terdepan dalam mengajak segenap elemen-elemen bangsa untuk bersama-sama memperkukuh pilar-pilar pembangunan dan mencontohkan bagaimana nilai-nilai Pancasila tertanam dan menjelma di dalam keseharian. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam banyak kesempatan saya kerap menegaskan bahwa sumber daya manusia unggul tercipta dari mereka yang menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang unggul tidak hanya menjadi prasyarat negara berkemajuan, tapi juga menjadi kunci kemakmuran bumi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada manusia. Saya kira kepramukaan menjadi salah satu instrumen efektif untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul yang kita cita-citakan. Dalam gerakan pramuka terkandung pesan-pesan mulia, mulai dari prinsip dasar kepramukaan hingga kode kehormatan kepramuka, menekankan pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Trisatya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka juga menegaskan orientasi pada upaya membangun diri, rasa kepedulian dengan sesama, juga alam dan lingkungan, serta semangat berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Saya meyakini gerakan pramuka akan mampu menghasilkan cikal bakal pemimpin, yaitu calon-calon penerus bangsa yang cerdas dan bertakwa, sekaligus berakhlak mulia dan berkarakter kebangsaan. Ke-12 tahun 2023 saya nyatakan secara resmi dibuka.
setiap kegiatan renungan nasional dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Kedepan, gerakan pramuka saya harapkan dapat terus menjadi wadah pengembangan diri bagi manusia Indonesia di segala rentang usia, baik kanak-kanak, remaja, kaum muda, maupun dewasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka untuk melakukan simbolis pembukaan Raimuna Nasional 12 tahun 2023 yang ditandai dengan penekanan tombol. Mohon izin. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Dua kali tepuk pramuka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa iswatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitina mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah yang Maha Rahmat, melalui Hari Pramuka ke-62 dan Raimuna Nasional 12, kami generasi muda bertekad membangun negeri. Rahmati kami dengan bekal ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, kompetensi yang kreatif dan inovatif, serta semangat juang yang tinggi dalam menjaga NKRI. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang maju yang Engkau ridhoi. Berikanlah pemimpin kami kemudahan untuk mengemban amanah untuk keberhasilan mewujudkan negeri ini merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pembina kami dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembalikan. Kembalikan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat.
Bapak Ibu Hajar Mulia